Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله الحمد لله تكبير تحميد تحليل bergema mengisi seluruh ruang dan waktu, menembus melintasi batas semesta raya, membumbung tinggi ke angkasa, terus ke aras Rabbul Izzah. Takbir adalah pertanda persaksian kita. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah. Tahmid adalah bentuk persembahan puja-puji kita kepada Allah. Dan tahlil adalah persaksian tidak ada Tuhan selain Allah Rabbul Izzah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri rahimahumullah. Alhamdulillah, satu Syawal 1444 Hijriah. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini semua kaum muslimin muslimat bergembira, berbahagia karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dan telah cukup bilangan-bilangan puasa. Maka kita disuruh untuk mengagungkan kebesaran Allah, bertakbir dan bersyukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas hidayah diberikan kepadamu agar kamu dapat bersyukur. Hari ini terlihat semua wajah kaum muslimin dan muslimat bahagia, terpancar rona kebahagiaan, ketenangan di hatinya, karena sejatinya itulah esensi dari jiwa yang tenang. Inilah jiwa-jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang tenang adalah ketika jiwa atau ruhani itu mendekat kepada Allah yang Maha Suci. Sebulan lamanya Ramadan mengajarkan kita, melatih, mendisiplinkan kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki hubungan hablum minallah melalui salat, puasa, tilawatul Quran, qiyamul lail dan amaliah-amaliah lainnya. Begitu juga membangun hubungan baik dengan sesama sehingga ruh kita, jiwa kita ini tenang. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al birru matma'anna ilaihi qalbi
watma'annat ilaihin nafsu wal ithmu mahaka fil qalbi wataraddada fil sadri. Kebaikan, perbuatan baik, amal-amal soleh itu adalah menenangkan hati dan jiwa. Sedangkan perbuatan buruk, perbuatan dosa dan perbuatan jahat itu adalah menggelisahkan hati dan membuat bimbang, galau di dalam dada. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini jiwa kita, ruhani kita, insya Allah fitrah, kembali suci. Semua yang terlahir di muka bumi ini, seluruh anak Adam itu dalam kondisi suci, tidak ada dosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Semua manusia terlahir dalam kondisi fitrah, membawa iman, membawa keberagamaan, membawa perjanjian dia dengan Allah di zaman azali. Ketika zaman azali dulu, semua arwah, semua ruh manusia itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika Allah Ta'ala mempertanyakan, menginterview seluruh arwah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, firman Allah. Qalu bala syahidna. Semua arwah itu menjawab, benar, engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Jadi kondisi fitrah itu sekarang kita rasakan dalam kondisi yang bersih dari dosa-dosa yang terkait dengan. Setelah ini kita akan melakukan silaturahim, menyambung tali kekerabatan, memohon ampun, memohon maaf, mencari keridhaan saudara-saudara kita. Ini terkait dengan hablum minannas. Dosa kepada sesama tidak akan terampuni kalau orang itu tidak memohon, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Oleh karenanya, halalun bihalal, atau sering kita sebut halal bihalal, itu adalah ungkapan untuk saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling meridhoi apa yang sudah berlalu, apa kesalahan yang sudah terjadi. Hukumullah, hak-hak Allah, kita sudah diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah saat ini kita terlahir kembali sebagai pribadi-pribadi yang suci dari dosa, sehingga hukukullah dan hukukul adami melebur, terbebas pada saat ini. Inilah hari kemenangan buat kaum muslimin. Inilah hari di mana kita terlahir kembali. Mudah-mudahan ini menjadi modal sosial bagi kita untuk jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang pasca Ramadan. Mari kita ingat bahwa setelah Ramadan kita akan lebih baik lagi. Mari kita penuhi shof-shof di masjid. Mari kita dawamkan membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan salawat, dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Insya Allah, kalau itu terjadi, maka kita akan dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang, cinta kasih, pasti akan dikasih sayang oleh Allah, pemilik kasih sayang. Kasih sayangilah semua makhluk yang ada di bumi. Ini
niscaya kamu akan dikasih sayang oleh Allah dan makhluk yang ada di langit. Inilah hukum kausalitas. Kalau kita ingin kasih sayang, mari tebar kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Inilah visi misi Islam, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai agama terakhir, risalah untuk terakhir, penutup, maka mari kita tebarkan agama ini dengan kebaikan, dengan kasih sayang, dengan kedamaian, sehingga bumi ini menjadi bumi yang makmur, yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah dengan spirit Ramadan 1444 Hijriah, kita melangkah menuju Syawal yang berarti peningkatan. Kita diuji, apakah setelah Syawal ini apakah kita akan meningkat dengan berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Itu adalah ujian pertama, test case. Mari kita mencoba melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Insyaallah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan kami, sungguh pasti kami akan membuka jalan-jalan bagi keselamatan dan kebahagiaan. Inilah ujian setelah Ramadan. Mari kita evaluasi diri kita dan kita menjadi Abdullah wa Khalifatullah fil ard. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah, ma'unah dan maghfirah, sehingga tetap berada trek lurus, jalan yang benar, siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisair muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الله وملائكته
Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه رسول الله اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذا اندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها احكامك وسنة رسولك يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. جعلنا الله وإياكم من الآعدين والفائزين والمقبولين وكل عام نحن وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى قمة الرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم
Yeah.